Saudara, berikut kita ikuti berita advertorial terkait kunjungan Irjen Kementerian Perindustrian RI ke Balai Riset dan Standarisasi Industri atau Baristan dan SMTI di Kota Banda Aceh. Irjen Kementerian Perindustrian RI, Irjen Pol Setio Wasisto, melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Balai Riset dan Standarisasi Industri atau Baristan, SMTI, dan Gedung Laboratorium Kimia Industri Mini Plant Turun, CPO Banda Aceh. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawalan pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Perindustrian di wilayah Aceh. Dan berikut informasi selengkapnya. Dalam kunjungannya ke Balai Riset dan Standarisasi Industri atau Baristan dan SMTI serta Gedung Laboratorium Kimia Industri Mini Plant CPO Banda Aceh, Irjen Pol Setio Wasisto didampingi oleh Irjen 1 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Arus Gunawan dan Adi Waspan selaku Auditor Utama di lingkungan Kementerian Industri. Kunjungan ini dilakukan untuk memberikan arahan pembinaan, berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta dalam rangka pengawalan pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Perindustrian di wilayah Aceh. Pembinaan dan pengawalan ini merupakan hal yang sangat penting bagi Baristan Aceh dan SMTI dalam rangka mempercepat pembangunan industri nasional yang memiliki daya saing dan bernilai tinggi menuju era industri 4.0. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan dapat mewujudkan tantangan Baristan dan SMTI Banda Aceh dalam menciptakan kehidupan masyarakat dan juga pengembangan industri yang lebih baik di masa depan yang juga dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh. Dalam kunjungannya ke Baristan, Irjen Pol Setio Wasisto menyebutkan, Satker atau Satuan Kerja di wilayah Aceh diharapkan tidak melakukan penyimpangan. Bahkan ia juga menambahkan, baik Baristan dan SMTI dapat bermanfaat bagi masyarakat. Satker-satker di jajaran Kementerian Perindustrian, di mana saya selaku Inspektur Jenderal melakukan pengawasan dan pengawalan. Ada satu perubahan paradigma bahwa Inspektur Jenderal saat ini bukan sebagai watchdog atau mencari kesalahan, tetapi kami lebih kepada pencegahan, pengawalan, dan konsultasi. Oleh sebab itu, satker-satker di Aceh ini kita berharap bisa berlangsung dengan baik, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan yang lebih penting adalah satker yang ada di Aceh ini, Baristan dan SMT ini bermanfaat, mempunyai manfaat bagi masyarakat. Untuk meningkatkan daya saing industri nasional, Baristan Industri Banda Aceh akan terus meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana guna memberikan pelayanan prima secara maksimal kepada masyarakat dan kalangan industri. Kita perlu peremajaan. Termasuk alat-alat uji yang kita punyai dan gedung. Karena kami lihat gedung yang satu ini yang kami punya bulan ini kayaknya nggak sepadan dengan gedung induknya gitu. Ini akan kami perjuangkan untuk bisa direnovasi gitu. Jadi dari segi pengujian, lain-lain kita semuanya berjalan dengan lancar selama ini gitu. Dengan fasilitas tersedia Bu ya. Semoga ini jadi semangat bagi kami untuk kami bisa bekerja lebih baik dan juga mudah-mudahan beliau bisa memberikan masukan-masukan ke pusat apa yang kekurangan dari kita. Sementara itu, SMTI sebagai sekolah yang berada di bawah Kementerian Industri memiliki peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam bidang industri, berjiwa wirausaha, serta memiliki daya saing global. Ini penting bagi sekolah menengah kejuruan SMTI Banda Aceh untuk dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam menyelenggarakan program pendidikan berbasis spesialisasi dan kompetensi. M. Kasir, Wakasek Bidang Hubungan Industri dan Alumni juga menyebutkan adanya kerjasama dari berbagai bidang seperti Disperindak, Dinas Pendidikan, serta industri yang ada di Aceh dapat memberikan perhatian lebih untuk SMTI. Banyak hal yang sudah diberikan oleh sekolah ke siswanya. Kita menyiapkan siswanya supaya kompeten di bidang kimia industri, di bidang analis industri, dan juga di teknik mekanik industri. Karena kita sekarang kan ada 3 jurusan ya. Jurusan kimia industri, kimia analis, dan teknik mekanik industri.
kerjasama di berbagai bidang lah yang kita harapkan lebih baik, seperti di Dinas Perindah, Dinas Pendidikan, juga Kadin ya, juga industri yang ada di Aceh. Itu yang kita harapkan lebih perhatian kepada sekolah kita. Itu aja sama. Dalam sambutannya, Irjen Pol Setio Wasisto juga menambahkan Kementerian Perindustrian telah mencanangkan gerakan zona integritas di seluruh satuan kerjanya untuk senantiasa menciptakan wilayah bebas dari korupsi atau WBK, serta wilayah birokrasi bersih dan juga melayani atau WBBM. Di sela-sela kunjungannya, Irjen Pol Setio Wasisto juga meninjau alat-alat yang ada di Gedung Laboratorium Kimia Industri Mini Plant CPO Banda Aceh. Tim Liputan, TVRI Aceh melaporkan.